5. Qiyamuhu, qiyamuhu ta'ala bi nafsi. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'na bi'ulumihi fid dharain amin. Jadi sifat wajib yang seterusnya bagi Allah Subhanahu wa ta'ala yaitu qiyamuhu ta'ala bi nafsi. Qiyamuhu ta'ala bi nafsi. Sifat yang ke berapa ni? Yang ke 5, ya. Wujud, qidam, baqa, mukhalafatuhu ta'ala lil hawadith, qiyamuhu ta'ala bi nafsi. Ya. Ini kita kena ingatlah. Tak kira lah macam mana nak ingat pun, ya, sifat wajib bagi Allah ni. Ini pun ramai lagi orang yang dia tak dapat nak bezakan apa itu sifat perbuatan Allah Ta'ala dan sifat zat. Ya, banyak kali kita dalam kelas-kelas pengajian akidah, ya, kita lah fardu ain tak lepas. Ya, kita tak tahu nak beza apa itu sifat perbuatan, apa itu sifat zat, yang mana benda itu adalah asas yang perlu kita tahu. Ya, ini tidak. Kenapa 20? Kenapa tak 99? Ha. Eh, 99 itu Asma'ul Husna. Bagi Allah Ta'ala itu dia ada Asma'ul Husna. Ya, jadi dalam hadis ada menyebut 99 nama Allah Ta'ala. Ya, jadi lahul asma'ul husna itu ada 99. Jadi 99 itu adalah sifat. Sifat apa? Sifatul af'al, sifat perbuatan. Yang 20 kita mengaji, kita belajar ni adalah sifat zat. Ya, sifat zat yang wajib bagi Allah Ta'ala. Ha, itu beza asas dia. Ya, apa beza sifat zat dengan sifat perbuatan ni? Jadi 20 ni kalaulah didatangkan lawannya, maka lawannya itu mustahil bagi Allah Ta'ala. Macam kalau Asma'ul Husna didatangkan dia punya apa, sinonim dengan antonim. Apa pula sinonim antonim? Kan dia punya seerti dan lawan dia. Ya, yang itu dia tak jadi mustahil. Baik, itu sifat perbuatan. Allah Ta'ala yang menghidupkan, lawannya apa? Mematikan. Jadi mustahil lah. Ada. Dia yang memberi, lawannya apa? Mengambil balik ataupun menahan pemberian. Ya, huwa mu'ti dan dia mani' yang menahan. Ya, dan Allah Ta'ala muhyi, dia yang menghidupkan dan dia mematikan. Ya, jadi itu Asma'ul Husna. Tapi kalau sifat 20 ni, ya, wujud ada, datangkan lawan dia, tiada. Mustahil tak? Mustahil lah, takkan tak ada pula Allah Ta'ala. Nampak? Itu beza asas. Ya, yang mana kita kena tahu. Ada tu Tok Guru saya sebut, dia bahagian fatwa negeri Pahang. Ada yang nak ambil tauliah tu, jadi penemu nuga ni dia tanyalah, tanya sifat 20. Sekejap lah, saya nak kena nyanyi dulu baru saya ingat. Sudah lah. Nak mengambil tauliah kena menyanyi dulu. Allah wujud qidam baqa mukhalafatu lil hawadith. Allah tak retu. Itu tengah ujian ambil tu tauliah tu. Bukan rakaat ni tak. Ini memang cerita betul. Macam mana dia nak mengajar pun tak berapa nak ingat sifat 20, kacau kan. Kalau kita suruh orang awam tu mungkin lah, silap-silap orang awam lagi ingat lagi pada yang nak ambil tauliah ni, ya? Itu cerita dia. Jadi qiyamuhu ta'ala binafsi, berdiri dengan sendirinya. Allah Ta'ala berdiri sendiri, makna berdiri dengan zat dia sendiri, iaitu tidak, ya,
kata apa, tidak memerlukan zat yang lain. Yang ini kita ada, ingat tak sebelum ni program pasport mukmin kan, makna terkaya Allah Ta'ala itu daripada pencipta yang lain, makna tidak berkehendak, terkaya tak perlu kepada zat yang lain. Kita tengok maksud berdiri dengan sendirinya, iaitu tidak berkehendak, yang pertama berkehendak kepada zat. Ya, zat itu satu zat ataupun tempat. Kerana Allah Ta'ala itu adalah zat. Ya, Allah Ta'ala itu adalah zat yang wajib wujud. Tidak difahami dahulu zat adalah, telah kita faham dahulu, zat itu adalah tempat bagi sifat. Zat itu adalah tempat bagi sifat, iaitu dengan erti kata lain, sifat berdiri pada zat. Maknanya zat itu tempat pada istilahnya lah. Padahal Allah Ta'ala bukanlah semata-mata sifat. Dia Allah Ta'ala itu zat yang bersifat. Zat yang bersifat. Jadi kita nak kena faham. Contoh fahaman yang sesat seperti Mu'tazilah. Ya, Mu'tazilah dia kata Allah Ta'ala itu semata-mata zat, tidak bersifat. Itu faham yang salah. Ada juga faham mengatakan, ini agama lain dia faham, kata Tuhan itu sifat, bukan zat. Lagi pening. Itu yang jadi Tuhan jadi banyak tu. Ya, sebab Tuhan itu sifat. Ataupun sifat Tuhan itu boleh menjelma jadi Tuhan yang lain. Dia jadi dewa. Itu yang dewa berpuluh-puluh ratus dewa tu. Dewa rezeki, dewa cinta, dewa benci, dewa macam-macam dewa. Ya. Jadi itu pun sesat. Itu memang sesat lah. Nyata kesesatannya. Maka Allah Ta'ala itu adalah zat yang bersifat. Itu adalah fahaman Ahlus Sunnah wal Jama'ah. Ya? Kemudian yang kedua, Allah Ta'ala tidak berkehendak kepada pencipta yang lain. Maksudnya Allah Ta'ala itu bukanlah dicipta ataupun perlu kepada satu pencipta yang lain untuk dia ada. Ya, itu adalah mustahil, kerana Allah Ta'ala itu bersifat sediakala, tidak. Ya, sediakala itu wujud yang tidak dicipta. Ataupun sediakala dalam istilah pengajian ilmu tauhid itu adalah apa? Sediakala tiada permulaan. Mana tiada permulaan. Jadi ada dua makna yang kita boleh pegang. Yang pertamanya, sediakala itu ialah tiada permulaan. Ya, kita ni ada permulaan. Wujud kita ni ada permulaan. Apa permulaan kita? Lahir itu dah wujud. Permulaan kita tiada. Itu permulaan kita tak ada kepada ada. Maksudnya wujud kita dimulai dengan tiada. Ataupun ayat lain, ada kita dimulai dengan tiada. Ada Allah Ta'ala itu tidak dimulai dengan apa-apa permulaan. Itu sedia kala. Is it clear? Boleh, eh? InsyaAllah. Jadi muka ada orang tanya muka surat berapa. Muka surat 55. Itu daripada live kot. Orang tanya muka surat 55. Jadi Tuhan itu bukanlah semata-mata sifat. Macam sebahagian ada agama faham begitu. Dan juga ada sebahagian fahaman Tuhan itu semata-mata zat, tidak bersifat. Itu pun sesat. Ya? Tuhan bukan jadi sendiri. Ya? Kita tak boleh nak kata Tuhan jadi sendiri.
pada perbahasan ilmu tauhid tak boleh cakap begitulah. Tuhan jadi sendiri itu mungkin hanya sekadar ayat sahaja untuk kita faham. Qiyamuhu binafsih itu berdiri dengan sendiri, tak sama dengan jadi sendiri, tak sama. Adalah dia punya penguraian itu. Baik, jadi kenapa Allah Ta'ala itu qiyamuhu binafsih? Sebab dia bersifat dengan qidam. Jadi qidam itu dia ada kait pula dengan qiyamuhu binafsih. Jadi para ulama dia telah menyusun ya sifat-sifat Allah Ta'ala ini secara sistematik. Jadi sebab itulah Abu Hasan Al-Ash'ari ya yang mengambil ya inisiatif, Allah Ta'ala mengilhamkan kepada beliau untuk menyusunkan ya ilmu akidah ini secara sistematik dan tersusun. Jadi selepas beliau itu barulah adanya kitab yang disusun atau pengajian yang tersusun dalam ilmu akidah. Yang waktu zaman-zaman ulama salaf memang dah ada dah yang seperti Mu'tazilah, seperti Khawarij, yang sebelum itu seperti Syiah, seperti Qadariyah, seperti Jabariyah, seperti Murji'ah. Ini semua fahaman golongan-golongan yang sesat. Tetapi kemudian selepas itu lagi bertambah fahaman-fahaman yang pelik-pelik, yang pening-pening ini. Ya, lagi bertambah. Maka waktu itu yang timbul di kalangan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di kalangan hamba-hamba Allah Taala yang soleh, di kalangan ulama-ulama Islam yang meneruskan, yang membela agama Allah Taala, yang membela akidah yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang menentang, yang melawan hujah-hujah yang daripada kumpulan-kumpulan yang sesat, ialah Imam Abu Hasan Al-Ash'ari waktu itu. Jadi sebab itulah selepas beliau, para ulama mengangkatnya sebagai imam pada ilmu akidah, ilmu tauhid. Jadi sebab itu bila kita katakan Nabi SAW bawa iman, iman itu apa? Antu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi, sampai habis itu kan. Jadi iman itu ialah ilmu tauhid. Jadi ilmu tauhid ini diajarkan oleh Nabi kepada para sahabat, kemudian diteruskan lagi oleh pengikut sahabat, kemudian sampailah kepada ulama zaman salaf, kemudian sampailah kepada Imam Abu Hasan Al-Ash'ari. Jadi macam fiqh, jadi tonggak utamanya, peneraju utama dalam bab Islam fiqh adalah imam-imam mazhab. Ya, bukan kita kata kita tak pakai akidah Imam Syafi'i ke, bukan. Ini akidah imam-imam lah ni. Cumanya tonggak utama, jago, peneraju yang meneruskan itu mesti ada seorang dalam bidang khusus. Jadi dalam bidang khusus iaitu bidang iman, tauhid, akidah ini adalah Imam Abu Hasan Al-Ash'ari dan juga Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Kita nak kena faham balik elok. Ya, jadi kedua-dua imam ini menggabungkan kaedah salaf dan khalaf. Orang yang mengaji sifat 20 ni maklum dah tahu dah. Ya, kedua-dua kaedah salaf dan khalaf ini memang ada di dalam pengajian Asy'ariyah dan Maturidiyah. Orang yang tak mengaji macam-macam dia duduk entam kan. Baik. Jadi Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Qayyum apa? Qayyum itu nama bagi sifat qiyam. Qayyum, qiyam, itu dalil daripada Al-Quran. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Qayyum itu kalau bahasa Arabnya adalah nama, kata nama bagi sifat qiyam, berdiri. Itu dalil daripada Al-Quran. Baik, jelas ya?
Jadi beberapa perkara yang kita perlu beri perhatian nisbah kepada zat dan pencipta. Yang pertama, perkara yang tidak berkehendak kepada zat dan pencipta. Apa dia? Iaitu zat Allah Ta'ala. Zat Allah Ta'ala tidak berkehendak kepada zat dan pencipta yang lain. Okey, satu. Yang kedua, perkara yang berkehendak kepada zat dan pencipta. Ha, tadi tak berkehendak pada zat dan pencipta. Yang ini berkehendak kepada zat dan pencipta. Iaitu, apa dia? Segala arad. Ha, arad tu apa? Sifat-sifat makhluk. Jadi sifat-sifat makhluk ini dia perlu kepada zat yang lain untuk dia berdiri. Untuk dia jadi sifat itu, dia perlu kepada zat yang lain. Sebab sesuatu itu kita kenali ia dengan sifat-sifatnya. Faham? Sesuatu yang kita nampak ni, benda-benda yang kita nampak depan mata ini, kita kenal, kita tahu dia itu adalah berdasarkan sifat-sifat dia. Ya, kita bagi selalu bagi contoh kan. Kita tahu, kita kenal benda ni. Apa nama dia? Saya nak jawab segan. Ya, ini botol. Jadi kita tahu, kita kenal dan tahu nama dia, ini adalah botol. Kenapa? Kerana sifat-sifat dia lah. Sifat-sifat dia botol. Ini gelas. Ya, kalau kata ni botol, salah ke betul? Salah. Sebab ini bukan sifat botol. Sifat yang ada pada benda ini seluruhnya ini menunjukkan adalah gelas. Sifat yang ada pada benda ini menunjukkan ianya adalah botol. Jadi makhluk perlu kepada zat dan sifat. Adapun Allah Ta'ala tidak berkehendak kepada zat dan pencipta. Ya, jadi makhluk perlu kepada zat dan pencipta. Nak jadi botol ni, nak jadi gelas ni, kena ada orang buat, barulah dia jadi. Ya, kalau tak ada lah pula, saya nak botol, tum jadi. Ha, tu kat syurga boleh lah. Ya, ha, syurga boleh jadi macam tu, insyaAllah. Ya, ha, kat syurga boleh. Haji kalau teringin nak makan buah anggur, nak makan buah anggur, pum jadi. Ha, itu syurga boleh. Ya, dunia nak dunia, kena mengaji tauhid dulu, baru boleh dapat yang sana. Ya, miftahu jannah la ilaha illallah. Kunci syurga itu la ilaha illallah. Kena mengaji ilmu la ilaha illallah. Apa itu ilmu la ilaha illallah? Adalah ilmu tauhid. Baik. Kemudian yang ketiga, perkara yang tidak berkehendak kepada zat dan berkehendak kepada pencipta. Ya, dia tak berkehendak kepada zat tetapi berkehendak kepada pencipta, iaitu zat makhluk ataupun jirim makhluk. Ya, nak bagi ada itu, dia kena ada yang menjadikan. Itulah dia makhluk ataupun zat makhluk. Baik, yang keempat, perkara yang berdiri dengan zat, ya, yang berdiri dengan zat dan tidak berkehendak kepada pencipta, iaitulah segala sifat Allah Ta'ala. Kerana sifat-sifat Allah Ta'ala semuanya qidam, sedia kala. Ya, ataupun kita katakan qadim, ya, sedia kala. Baik, faham situ? Ada persoalan nak bertanya? Boleh kita sambung lagi ya? Sikit. Baik, keterangan. Tidak berkehendak kepada zat, iaitu tempat sifat. Maksudnya sifat
ya, dia duduk pada zat. Bermaksud Allah Ta'ala adalah zat yang mempunyai segala sifat kesempurnaan dan mempunyai segala sifat yang maha suci, yakni bersih daripada segala kekurangan, cacat dan cela. Ha, itulah ya zat Allah Ta'ala. Ya, ataupun kita katakan itulah Allah Ta'ala Tuhan, zat yang wajib wujud, yang memiliki segala sifat-sifat kesempurnaan dan maha suci dia daripada segala sifat-sifat kekurangan. Ya, itu Allah Ta'ala. Jadi itulah dimaklum, tiap-tiap zat mempunyai sifat. Okey, itu kita nak kena faham lah. Tiap-tiap zat ada sifat, dan dikenali zat itu dengan segala sifat-sifatnya. Ya, berat ke? Faham? Berat ke susah? Berat ke ringan? Ya, boleh tahan ya. Ya, jadi benda ni kena belajar. Tak ada perkara yang kita dapat tanpa belajar. Walaupun alif, ba, ta, a, b, c sekalipun kena belajar. Berat pada permulaan. Budak-budak belajar. Kita dulu belajar alif, ba, ta, kan? I, u, ba, b, bu. Itu budak 6 tahun. Kalau budak 60 tahun, berat juga. Kan? Lagi berat. Pasal lidah dia tu payah nak lentur dah. Sudah. Bukan mengaji tauhid pun, alif bata je pun berat juga. Contoh, nak membunyi huruf dot tu, kan? Bukan main susah lagi. Contoh, nak suruh buat keluar lidah sebut huruf ta pun segan. Dah payah, bukan main lagi. Kan? Nak beza sa dengan sin pun bukan main payah. Baru huruf. Kan? Baru huruf. Belum kalimat ayat lagi. Jadi jangan tertipu dengan bisikan nafsu dan syaitan. Dia lagi kuat hasut kita itu apabila kita belajar mengenal Allah Ta'ala. Bila kita nak mengenal Allah Ta'ala ni, belajar tauhid ni, dia datang macam-macam idea. Dia kata jangan dengar sangatlah ustaz tu. Duduk bolehlah, habiskan masa, tunggu isyak sudahlah. Tak payah beria sangat pun. Kan? Nak balik hujan pula, duduklah contoh. Ya, duduk sampai tunggu masa. Jadi kita ni dapatlah apa yang kita rasa. Kerana Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, sesungguhnya aku pada sangkaan hamba-hambaku. Ya, kalau kita sangka kita duduk antara maghrib ke isyak ni sekadar nak habis masa, itulah yang kita dapat. Tapi kalau kita duduk ini kerana apa? Ini adalah majlis ilmu, majlis yang dinaungi oleh malaikah, majlis yang diberkati, dirahmati. Maka kita dapatlah tadi apa yang kita sangka, itulah yang kita akan dapat daripada Allah Ta'ala. Lebih pula kalau mengaji tauhid ni memang dia kacau lah. Kacau tu musuh kat dalam tu, pengkhianat kat dalam tu, dan penasihat agung dekat dalam tu. Kita pun yalah betul, memang susah lah. Memang susah lah kita yang ikut cakap dia, kan? Padahal Allah Ta'ala suruh kita kenal dia, fa'lam annahu la ilaha illallah. Kita pula dengar cakap dia, tak payah. Habislah cerita. Alamatnya jadilah berat. Berat tak dapatlah. Ya, jadi jangan dengarlah cakap dalam tu. Itu dia pengkhianat alam tu. Dia ada dua muka tu. Satu dia penasihat agung kat dalam, satu pengkhianat alam pun dia juga dia tu. Kalau masuk ke dalam lagi, ada jin belaan kat dalam tu pula. Jin belaan kat dalam tu pun kacau juga. Lama-lama dia keluar,
Bahaya tu. Itulah dia nafsu al-ammarah yang sentiasa mengajak kepada kejahatan. Innan nafsal ammaratun bisu illa ma rahima rabbi, Allah Ta'ala kata. Baik. Jadi akal menghukumkan mustahil ada zat yang tidak mempunyai sifat. Ya, akal yang waras, akal orang yang sihat, ya, dia akan menghukumkan bahawa mustahil ada zat tapi tak ada sifat. Mustahil, tak boleh diterima akal benda itu. Ya, kita katakan botol air ni adalah zat, bukan sifat. Boleh terima? Tak boleh, sebab yang kita nampak ni adalah sifat-sifat dia. Maka akal menghukumkan mustahil terjadinya ada botol ni tanpa ada sifat-sifat ni. Tak, akal tu tak boleh. Maksudnya tertolaklah benda itu. Ya, jadi benda-benda ini bukan falsafah, bukan apa tidak, tapi ini adalah keadaan yang ada pada diri kita. Itu namanya hukum akal. Ya, hukum akal ni cuma nak diterangkan je, nak digunapakai waktu bila. Ia adalah fitrah manusia dalam menghukumkan sesuatu. Ya, itu perkara biasa. Falsafah tu bukannya orang kata apa, falsafah yang macam falsafah orang barat itu, bukan. Itu falsafah sesat barat. Adapun pengajian akidah ini adalah dasarnya Al-Quran dan Sunnah. Cuma akal itu digunapakai untuk menguatkan lagi kepercayaan kita, keimanan kita kepada Allah. Yang sebab Allah Ta'ala sendiri yang sebut kan, afala tatafakkarun, Allah Ta'ala kata, tidakkah engkau orang yang berfikir, afala ta'qilun, tidakkah engkau orang yang berakal. Ya, jadi Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran suruh menggunakan akal, fikiran. Ya, begitu juga wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard, Allah Ta'ala sebut, dan mereka yang berfikir tentang penciptaan tujuh petala langit, tujuh petala bumi. Jadi fikir itu diguna pakai, bukan tak boleh guna akal fikiran. Kemudian apabila akal menghukumkan ada sesuatu zat itu tapi tidak mempunyai sifat adalah mustahil. Dan mustahil itu bawa kepada perkara yang mustahil bagi Allah Ta'ala. Sebab nak menolak fahaman Mu'tazilah yang menyatakan Allah Ta'ala tak ada sifat. Mu'tazilah kata Allah Ta'ala hanya zat, tak ada sifat. Ya? Itu adalah fahaman yang menyalahi Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi adapun sifat Allah Ta'ala itu adalah sediakala. Dan mustahil sifat-sifat yang sediakala itu boleh berpisah daripada zatnya Allah Ta'ala. Tetapi Mu'tazilah menuduh Allah Ta'ala tidak mempunyai sifat. Maka pegangan mereka adalah salah, kerana berdasarkan Al-Quran dan Hadis dan hukum akal telah menetapkan Allah Ta'ala itu adalah pencipta yang mana dia itu mempunyai sifat-sifat. Mana dalam Al-Quran dan Hadis ada sebut dah. Ya? Walaupun dia kata, kalau Mu'tazilah katalah, ayat-ayat yang bunyinya, fahamnya macam sifat-sifat Allah Ta'ala, tetapi itu hakikat sebenarnya sifat itu adalah zat jua. Itu Mu'tazilah kata. Jadi itu salah. Ya, jadi Mu'tazilah ini dia meletakkan akal dulu baru dalil. Itu Mu'tazilah. Jadi kesesatannya punca kat situ. Akal dulu baru dalil. Adapun kita Ahlus Sunnah wal Jamaah
dalil dulu baru akal untuk menguatkannya. Ha, ya, Mu'tazilah dia salah dekat situ lah. Kemudian golongan Brahmin, iaitu satu mazhab dalam agama Hindu, percaya kepada penjelmaan sifat-sifat pencipta menjadi beberapa pencipta. Ha, itu dia jadi dewa tu. Ya, ha, orang agama Hindu dia kata, ha, ya, Tuhan paling besar itu Tuhan lah, paling besar. Tapi dia punya sifat-sifat ni menjelma jadi dewa-dewa bagi Tuhan. Ha, itu ada dewa. Ya, bentuk itu kan, kepala gajah ke. Bukan, kita bukan menghina, tidak. Ini dalam sudut pengajian. Ya, Allah Ta'ala melarang kita menghina sembahan orang-orang kafir. Dikhawatiri, ditakut kalau dia pula hina apa yang kita sembah. Tapi ini sudut pengajian, belajar. Ya, di mana orang Hindu begitulah, kalau kita tanya dia orang memang banyak dewa. Dewa ini adalah jelmaan daripada sifat Tuhan pada dia orang lah. Itu yang ada dewa pendidikan, dia dah macam menteri lah. Dia ada kementerian dia. Kementerian ni untuk Tuhan dia lah buat kerja. Kan? Ha, jadi ada dewa pendidikan, ada dewa, dewa cinta pun ada, dewa benci ada, macam-macam dewa ada. Jadi kalau siapa yang mengaji bidang perbandingan agama, adalah belajar benda ni. Dia belajar agama Hindu, dia belajar agama Buddha, macam-macam lah. Baik. Jadi itu salah satu mazhab agama dalam mazhab dalam agama Hindu. Dan ini juga salah kerana bercanggah dengan penetapan akal. Contoh kita katakan, dia kata sifat itu boleh ditarik keluar kemudian jadi satu zat yang lain. Sifat itu dia ambil jadi satu zat. Contoh kalau kita lah, contoh kalau kita, kita ada kekuatan, kuasa. Mana ke, kita ada apa? Kekuatan lah. Jadi kekuatan tu kita nak tarik keluar daripada diri kita, buatkan dia jadi satu satu lembaga. Nama dia lembaga kuat. Diambil daripada diri, sedut, disedut keluar sifat kita tu, jadi pula satu lembaga yang lain. Boleh tak? Tak masuk akal lah. Tak masuk akal. Ya, senang je, mudah. Ni bukan falsafah ke, bukan tak. Ini hukum akal je. Ha, gitu. Ya? Tak masuk akal. Ada sedut pula. Sedut. Contoh imam. Imam ni dia orang yang sangat kasih sayang. Jadi sedut sifat kasih sayang imam tu nak buat jadi satu lembaga lain contoh. Ha. Tak jadi. Pada sifat itu memang pada zat. Tak boleh nak ditarik, disedut keluar, buat pula jadi satu lembaga yang lain. Ha, ini semuanya mustahil pada akal. Akal menolak. Ha, akal hukum benda itu mustahil. Ha, baik. Jadi pencipta itu bukanlah makhluk sehingga boleh disamakan dengan syaitan atau jin dan sebagainya. Ya? Pencipta juga bukanlah sifat sehingga dikatakan tidak mempunyai sifat. Ha, itu fahaman-fahaman yang pelik-pelik. Maka dia adalah zat yang mempunyai sifat-sifat. Jadi hikmah kita belajar ini sebut sedikit, kita tahulah. Ya, adanya fahaman-fahaman yang macam ni. Kalau tak, kita tidak didedahkan apa bentuk kesesatan yang ada pada golongan-golongan yang sesat ni. Belum cerita yang mana Nabi sebut umatku berpecah kepada 73 golongan, yang selamat hanyalah satu, iaitu Ahlus Sunnah wal Jamaah ataupun As-Sawadul Azam, maknanya kumpulan yang besar, majoriti. Itu banyaklah dia punya riwayat-riwayat dalam hadis tersebut, semua hadis sahih. Ya, dengan Syiah sesat dekat mana, dengan Mu'tazilah sesatnya di mana, semuanya pada perkara-perkara yang macam itulah tadi. Syiah ni pula sesat dia tak move on sampai sekarang. Ha, itu masalah. Ha. Syiah ni jenis satu kumpulan
yang tak boleh nak move on. Sampailah sekarang ada pelik. Apa yang tak boleh move on? Sampai sekarang duk meratap, oh, kenapa Budi bunuh Hussein, Hussein Hasan, Saidina Ali, kenapa dibunuh di perang, ha, macam-macam. Eh, sampai ke sudah tak move on. Bila nak move on ni tak tahulah. Dia duk meratap sampai sekarang. La ilaha illallah itu salah satu. Tapi kesalahan-kesalahan yang lain pasal Syiah ni dia banyak. Syiah banyak, Syiah Ismailiyah, Syiah Jafariyah, Fatimiyah, apa macam-macam lah. Rafidah antara Syiah yang ekstrim lah. Syiah Zaidiyah yang paling kata paling low Syiah dia tu, tetap Syiah juga. Ya, yang ekstrim-ekstrim ni dia laknat je sahabat Syiah. Dah jadi dia orang punya rukun. Ya, rukun laknat kepada sahabat yang mengikut Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Makna yang memerangi Sayyidina Ali. Ha, dia orang ni konon-konon kata pada puak Sayyidina Ali lah. Jadi sahabat-sahabat yang memerangi Sayyidina Ali ni semuanya dihukumkan laknat ni semua. Hatta Sayyidatina Aisyah pun ya, sampai teruknya dia mengatakan Sayyidina Aisyah ni pelacur. Itu kesesatan Syiah dahsyat sangat. Ya, yang mana teruk-teruk ni sampai tara tu sekali. Ya, kalau kita tengok kadang-kadang kalau dia pergi ke makam yang sahabat-sahabat yang menyebelahi Sayyidatina Aisyah diludah-ludahkannya. Ya, ada pernah nampak masa kat Syria banyak makam sahabat. Ada diludah. Itu Syiah teruklah. Sampai tu kata, oh, Jibril tersilap bagi wahyu, patutnya dekat Sayyidina Ali bukan Nabi Muhammad. Itu pun pegangan dia orang juga. Banyak sangat. Itu Syiah ni nyatalah. Tak perlu cakap lah. Sebut je nama Syiah tu, tahu dah memang sesat. Kan kalau orang sekarang. Tapi ada juga yang ikut. Ramai lagi. Dekat Gombak tu ada pusat dia. Itu pun ramai lagi orang ikut. Benda tu dah sesat. Entahlah. Pelik-pelik. Kan, belum tunggu lagi hari Asyuranya. Kan, diketuk-ketuknya badan, diluka-lukakan badan, ya, kerana memperingati, ya, pertumpahan darah Sayyidina Hasan, Hussein dan sebagainya. Baik, ada Syiah tu tak cerita sangatlah pasal memang nyatalah sesat dia. Tapi ada yang tak nyata sesat dia, W. W tak nyata sangat sesat dia. Itu payah sikit tu. Dia macam Mahzulian lah. Mahzulian. Ya, kalau tengok sekali lalu macam Mahz betul lah. Kan? Nak kena pergi bawa cek dulu lah. Kan? Tahu-tahu ingatkan 916 rupanya Zulian rupanya. Itu yang payah sikit nampak. Kan? Baik sikit tadi. Kita habiskan muka surat ni je. Itu isyak lah. Kemudian pencipta juga bukan pula sifat yang boleh dipisah-pisah daripada zatnya. Sifat tak boleh berpisah daripada zat. Tak boleh nak sedut keluar, bukan itu. Tak boleh. Kerana yang berkeadaan begitu adalah arad. Sifat-sifat makhluk dia boleh berpisah. Tapi walaupun sifat makhluk boleh berpisah, dia jadi benda lain lah. Macam kita kata diri kita ni, kita tengok manusia, kita ni manusia yang sempurna. Ya, tiba-tiba kena kerat tangan. Contohlah tangan dah buruk, kena kerat. Ya, tangan tu kita panggil dia tangan ke panggil manusia? Pasal yang dah kerat tangan lah. Kalau dia dekat badan kita, dipanggil manusia lah. Pasal dia duduk pada sebatang tubuh badan yang sempurna. Tapi bila kerat, kita pisahkan tangan ni daripada badan kita, kita tak panggil tangan tu manusia. Tangan tu tangan. Jadi walaupun sifat manusia ataupun sifat makhluk ni boleh bercerai, boleh berpisah daripada zat keseluruhan badan ni, tetap juga dia jadi satu zat yang lain. Ya, itu pada makhluk dia boleh berpisah, boleh bercerai, tetapi jadi zat yang
lain, nama yang lain. Kan? Itu kita dah belajar dulu pada bab sifat makhluk dulu. Jisim, jirim, arad. Apa itu jisim, apa itu jirim, apa itu arad. Sifat-sifat makhluk ni sama ada dia jisim, jirim, arad, ataupun secara umumnya dinamakan sebagai jisim. Jadi pencipta juga bukanlah zat yang berpindah randah dari satu tempat ke satu tempat. Bukan juga. Kan? Itu salah juga. Allah Ta'ala ada di atas arasy. Allah Ta'ala ada di atas langit. Kemudian Allah Ta'ala turun ke langit dunia. Kemudian Allah Ta'ala ada di Palestin. Kemudian Allah Ta'ala ada di depan orang sembahyang. Kalau pakai zahir ayat tu, kat mana Allah Ta'ala? Jadi itu salah. Ya, tak boleh kita ambil maknanya yang zahir semata-mata itu. Itu bukan salaf, tetapi salah. Kan? Ataupun itu bukan salafi, tetapi salah pi. Tak tahu dia pi mana pun tak tahu. Ya? Ada satu lagi, ada orang kata itu bukan salaf, itu salafius. Salafi tapi salafius. Macam-macam. Ya, sebab dia ambil makna zahir. Kan dia kata Allah Ta'ala ada atas lah, ke atas. Kalau time dia turun, turun lah. Dia turun, dia tinggal lah arasy dia tu. Dah pula dah. Lepas tu kata, jangan fikirlah macam mana dia turun, dia tinggal arasy. Dah pening lah. Dia untuk mengajar lagu tu. Dia mengajar kata Allah Ta'ala atas arasy, tapi bila dia turun, turun lah. Maknanya dia tinggal arasy dia. Ya Allah. Lepas tu kata, jangan fikir, jangan bayang. La ilaha illallah. Macam mana tak terbayang? Pasal itu, benda yang dia bercakap itu adalah sifat makhluk. Kan? Duduk atas kursi, lepas tu tinggal, jangan bayang. Tak boleh lah. Kan pening tu. Ada orang ikut juga. Entah, pelik tu. Kita suruh ikut Quran Sunnah. Ya, ulama' pewaris Nabi tak mau dia, tak nak ikut dia. Dia nak ikut ulama' dia juga. Bukan ulama' orang lain semua salah, ulama' dia je betul. Ya, itu tadi kata kesesatan yang tak berapa nak nampak. Sebab dia pakai, dia punya, dia depan dia tu banner yang dia bawa Quran, hadis. Di belakang tu tak tahu. Macam tadilah, dia bawa zulian ni kan. Padahal bukan, bukan emas yang betul. Emas tipu. Jadi jangan tertipu lah. Benda ini ulama' dah mengakuinya. Dan inilah pengajian Nabi. Imam Abu Hasan Al-Ash'ari ni, dia belajar pengajian hadis dan akidah daripada Imam Zakaria Yahya As-Saji. Imam Zakaria As-Saji ni adalah muhaddis, ahli hadis kota Baghdad. Itu Imam Zakaria. Jadi Imam Abu Hasan Al-Ash'ari ni adalah anak murid kepada Imam Zakaria As-Saji, seorang muhaddis, ulama hadis. Imam Zakaria As-Saji belajar pula dengan ulama sebelumnya tu, sampailah kepada Al-Imam Syafi'i. Imam Syafi'i belajar pula daripada Imam Malik. Imam Malik belajar pula daripada sahabat, sahabat belajar daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inilah dia sanad perguruan, sanad pengajian Imam Abu Hasan Al-Ash'ari. Dan antara yang terawal yang menyambung, yang meneruskan yang pengajian akidah ini ramailah, seperti Imam Baihaqi, seperti Imam Al-Baqillani, seperti Imam Abi Ishaq Al-Isfiraini, dan ramai-ramai lagi. Betapa ramai yang ulama yang dari sudut manhaj akidahnya Asy'ariyah ataupun Maturidiyah. Sebab mereka menilai bahawa Imam Abu Hasan Al-Ash'ari ini bukanlah bawa benda yang baru. Itu kata Imam As-Subki.
mengatakan bahawa Imam Abu Hasan al-Asy'ari bukanlah bawa benda yang baru, tetapi hanyalah menyambungnya kesinambungan ilmunya itu daripada ulama-ulama sebelumnya dan menyusunnya secara sistematik, secara tersusun. Itu sahaja yang kita belajar. Inilah Asy'ariyah Maturidiyah, inilah akidah sebenar yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan keliru dengan orang-orang yang cuba mengelirukan kita. Jangan keliru. Sudahlah. Ya, benda ni dah benar, nyata. Para ulama betapa ramainya, ulama hadisnya, ulama tafsirnya, ya, yang jago-jago, ulama-ulama yang mu'tabar. Majoriti mereka adalah bermanhaj Asy'ariyah dan Maturidiyah. Begitu juga mazhab, begitu juga dalam bidang tasawuf dan sebagainya. Okey. Sikit lagi, dua perenggan je lagi. Ya. Jadi Allah Ta'ala itu bukanlah zat yang berpindah rendah atau menumpang pada sesuatu zat yang lain. Kerana itu adalah keadaan bagi zat makhluk. Itu adalah keadaan pada jirim atau jisim makhluk, berpindah-pindah, tumpang pada sesuatu yang lain. Maka Allah Ta'ala itu adalah pencipta yang terkaya daripada tiap-tiap suatu yang selain dia, kerana dia adalah zat yang wajib wujud. Baik. Kemudian akal menetapkan zat itu sekali-kali tidak berhajat kepada zat. Kerana apa? Jikalau dikatakan Allah Ta'ala pencipta itu berkehendak kepada suatu zat yang lain, nescayalah timbul fahaman-fahaman yang tidak sesuai atau tidak selari dengan Al-Quran, hadis dan juga akal yang bersih sebagaimana tersebut dahulu. Jadi kesimpulannya, Allah Ta'ala itu adalah zat yang mempunyai segala sifat kesempurnaan. Dia bukanlah semata sifat. Oleh itu dikatakan qiyamuhu ta'ala binafsih tidak berkehendak kepada zat. Ya, maka perbahasan sifat qiyamuhu binafsih ini terdapat di dalam perbahasan sifat qidam yang terdahulu. Kita dah bahas dulu. Ya, keruk dari imam. Faham? Baik. Allah Subhanahu wa taala alam, ada soalan nak bertanya? Ya. Ah. Ah, dialog tu ha, ya. Ha. Jadi kita pun pelik, bertambah pening apabila ada golongan yang attack, yang menyerang Asy'ariyah dan Maturidiyah, yang tidak boleh menerima Asy'ariyah dan Maturidiyah, sedangkan imam-imam, ulama-ulama mu'tabar menerima, mengakui dan meneruskan perjuangan Imam Abu Hasan al-Asy'ari pada sudut akidahnya, kan? Tetapi ada juga golongan yang tak terima, yang memerangi. Sebab apa? Sebab asal sejarahnya begitu. Kerana kalau kita tengok rujukan mereka pun dah begitu. Ya, dia terkesan dengan, sebenarnya merekalah yang terkesan dengan falsafah barat, bukan kita. Tapi dia menuduh kita pula, dia menuduh pula Asy'ariyah ni falsafah, sedangkan mereka itulah yang falsafahnya. Ya, akidah mereka itu teruk kalau kita tengok. Kalau kita baca kitab-kitab akidah pengajian mereka itu, ya, kalau mereka tak mengaji sifat 20 ni, ya, mereka mengaji tauhid 3. Ya, tauhid 3. Kalau kita baca kitab-kitab dia orang, oh dahsyat. Sampai kan mereka
ada yang mana ekstrim itu mengkufurkan Asy'ariyah, mengkafirkan, mengeluarkan Asy'ariyah daripada Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan hakikat yang mereka kena terima bahawa pengajian mereka itu tidaklah bersanadkan sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi benda ini dah berlaku pada kurun yang ke-8 ke-9. Ya, kesan daripada itu kemudian disambung dan diteruskan pula yang pada kurun yang ke-11 12 ya oleh Muhammad ibn Wahab. Ya, waktu itu kejatuhan Turki Utsmaniyah. Kan, jadi waktu itulah benda ini dia dinaikkan. Jadi semenjak kerajaan itu sudah dipegang, itulah apabila jatuhnya kerajaan Turki Utsmaniyah, maka mereka dah pegang, maka fahaman ini ya dah makin-makin kuat dan makin besar. Jadilah sampai pada hari ini. Ya. Dan di Malaysia ni pun masuk pada awal tahun 50-an. Ya, fahaman ni masuk lebih kurang awal 50-an. Di mana pergi belajar di luar, jadi dia belajar bawa fahaman ni masuk. Ya, jadilah bertapaknya di tanah Melayu ni pada awal 50-an. Tapi yang peliknya, takkan dia tak boleh nak, yalah kita katakan benda dah maklum, tanah Melayu ni ya, yang bawa ulama bawa ni akidah yang memang dah diakui. Ya, Asy'ariyah ni bukan benda baru, bukan menyalahi Quran Sunnah pun. Memang inilah akidah Nabi, kita nak kata apa? Yang dia tak puas hati tu nak tolak yang mana? Tolak sifat 20. Baik, tolak sifat 20, tolak apa? Nak tolak Allah tu wujud, nak tolak Allah tu kidam, nak tolak kata Allah itu baqa, nak tolak Allah Ta'ala itu mukhalafah. Mana satu yang nak tolak sebenarnya? Semuanya itu adalah dasarnya daripada Al-Quran. Itu ulama kata, kalaulah menolak salah satu daripada 20 sifat yang wajib itu atau 13 sifat itu, hukumnya kufur. Tapi diorang tak kata, diorang tak tolak sifat 20. Ya, tapi masalahnya dalam itu terselit, tak puas hati, Allah malam tak tahu kenapa, sebab payah cakap. Ya, kalau kita katakan ada kaitan dengan kekuasaan, ya, tampuk kekuasaan, maknanya senang cerita pangkat, harta, tahta itu, ya, tahta, pangkat apa semua itu ada kena mengena dengan perkara ini, sebab ini sejarah mereka yang dulu. Ayan, lalu dia belajar, dia disemaikan, ya, sebab musuh-musuh kita tu memang nakkan kita, sesama kita ni berbalah, peperang sama sendiri. Jadi mereka merancangkan satu rencana yang sangat-sangat tersusun, sehinggalah timbul fahaman ni lah. Ya, Allah, kalau orang sihat lah, kalaulah mufti 13 negeri yang satu tu tak kena, tapi dipilih yang satu, kita pun pelik lah. Sebab hadis Nabi kata, ya, berpeganglah kepada as-sawadul a'zam. Ya, maknanya majoriti umat, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, ada yang faham majoriti, oh Kristian majoriti, tak, bukan. Majoriti kat sini adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada pegangan i'tiqadnya daripada zaman Nabi, zaman sahabat, zaman tabi' tabi'in, zaman salaf ini, kemudian zaman selepas itu, akidah umat Islam adalah yang inilah, Asy'ariyah dan Maturidiyah. Kalau kita senaraikan, ya, negara-negara Islam, ya, ataupun yang ada umat Islam dalam negara tersebut, majoritinya Asy'ariyah dan Maturidiyah. Kena yang ini pula, dia orang minoriti je. Fahaman ni minoriti. Walaupun dalam negara kita, hujung jauh nun pasir berdengung di sana tu. Itu di sana. Ya.
Tapi kita kena bijak lah. Yang peliknya mereka tu banyak membaca, tapi kadang-kadang baca sendiri. Itu yang jadi implikasi tu, kan? Jadi baca sendiri, tak berguru. Kita pengajian kita, sanad itu penting. Sanad pengajian kita ambil daripada guru kepada guru kepada guru, sampailah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sahabat ambil dengan Nabi. Maksudnya sahabat ramai. Kalau kita tengok ya, sahabat-sahabat ataupun Imam Abu Hanifah. Ya, Imam Abu Hanifah lahir pada zaman sahabat. Dan Imam Abu Hanifah ya, dia belajar ataupun ambil ilmu sempat lebih kurang dengan 80 orang sahabat. Imam Abu Hanifah. Jadi Imam Abu Hanifah, ya, Imam Abu Nu'man bin Thabit, iaitu Imam Abu Hanifah. Ya, jadi murid Imam Abu Hanifah sampailah kepada Imam ataupun Imam Abu Salman bin Sulaiman Al-Jawzajani. Jadi dia ada 30 orang murid. Imam Nasr Yahya Al-Ayyadi, kemudian Imam Abu Bakar Al-Jawzajani. Inilah guru kepada Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Ini kalau sanad Maturidiyah. Kalau sanad Imam Abu Hasan Al-Asy'ari, tadi kita dah maklum dah, daripada Imam Abu Hasan Al-Asy'ari, gurunya Imam Zakaria Yahya As-Saji, sampailah kepada atas Imam Rabi', Imam Nafi', sampailah kepada Imam Syafi'i. Jadi Imam Syafi'i kita maklumlah, ya, daripada Imam Malik. Jadi Imam Malik pun kita tahu dah siapa gurunya, itu sahabat. Jadi sahabat pada Nabi. Inilah yang dibawakan sampai jelas nyata. Jadi ulama-ulama yang selepas itu menerimalah benda ini. Ya, kerana disandarkan sebab beliaulah yang membela akidah Nabi waktu itu. Ya, pembela akidah, iaitu Imam Abu Hasan Al-Asy'ari dan Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Baik, satu lagi. Kalau kita tengok, Imam Abu Hasan Al-Asy'ari dan Imam Abu Mansur Al-Maturidi tidak ada dalam sejarah mengatakan mereka ini pernah bertemu. Jauh. Seorang Uzbekistan, seorang di kota Baghdad, jauh. Memang tak ada dalam sejarah menyatakan Imam Asy'ari dan Imam Al-Maturidi pernah bertemu. Tetapi bila dilihat akidah di sini dan di sini sama. Kita pun dah boleh nampak dah bahawa akidah ni memang daripada ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau berbeza pun adalah berbeza pada sudut cabang, bukan pada sudut usul. Kan? Itu berlaku dialog, debat, sebab mereka nak cuba pertahankan itu adalah benda yang mereka nak pegang. Tapi mereka itu dia, kalau kita istilahkan, ekstrim lah. Jadi Ahlus Sunnah wal Jamaah ini adalah pertengahan. Tidak terlalu ke kanan, tidak terlalu ke kiri. Kita di tengah-tengah. Jadi dasarnya sebenarnya ajaran mereka itu adalah daripada musuh. Musuh kita yang sebenarnya. Ya, bukanlah kita katakan itu musuh dah. Tapi ajaran mereka itu, fikrah itu. Musuh itu apa? Bukan musuh yang pegang, musuh dalamnya. Banyak ilham-ilham itu atas dasar akal sendiri, nafsu sendiri. Tak ada guru. Ya, lepas tu timbulkan ajaran begitu. Bila orang bagi dalil pun, sahih pun kadang-kadang tak boleh nak terima. Walaupun sahih. Kan? Jadi sebab mereka dah kaji, nak mengkaji bagaimana nak menjatuhkan dan melemahkan umat Islam. Pasal waktu itu dia orang dah tak boleh nak buat apa dah. Ya, kerana Turki Osmaniyah sangat kuat. Jadi mereka cuba runtuhkan sedikit demi sedikit. Dengan izin Allah Taala runtuhlah juga kerajaan Turki Osmaniyah itu. Tetapi ya, runtuhnya itu adalah sebab-sebab yang tertentu. Dan begitu juga Sultan Abdul Hamid ada menulis, ya, lepas beliau dipecat, ya, diturunkan daripada tahta, salah satu, ya, salah satu faktor, bukan faktor utama dah, salah satu faktor kejatuhan Turki Osmaniyah adalah daripada fahaman Mazulian ni, fahaman W ni lah. Ya, itu salah satu faktor. Itu orang Turki maklum dah benda tu. Tapi pelik lah kan, kenapa dia orang nak juga ikut.
Ha, kita pun kadang-kadang kita pun yang pening. Benda yang tak betul juga nak diikutnya. Kan? Walaupun kata Quran sunnah, Quran sunnah, tapi banyak benda yang mereka menyalahi. Ya, tak tepat, tak betul. Baik. Ah, yalah. Jadi sepatutnya dialog itu tertutup. Eh, dialog sepatutnya dibuat tertutup. Sebab yang jadi juri, juri awam. Juri awam ni banyaklah yang bukannya yang menguasai ilmu pun bidang ilmu. Lepas tu dia tengok, oh tengok tu, tu terror tu. Tengok dia berhujah, bercakap. Ramai yang boleh bercakap tapi ketung ketang keliting keletung keletang ada. Faham? Ya, bercakap ni berlatih je. Kemudian dia tahu pula selok belok debat. Jadi debat itu macam mana walaupun kadang-kadang kita kena pusing fakta. Ya, nampak macam dia boleh menjawab, nampak macam dia membawakan fakta. Orang awam ni padahal bahasa Arab pun tak tahu, terhabuk. Ya, jadi itu masalahnya. Jadi kalau nak dialog tu bukan macam dulu. Kalau dulu-dulu orang yang dengar ini pun alim. Memang dia awam, tapi awam yang belajar. Yang ada asas. Ini kadang asas pun tak ada. Dia tengok gaya orang bercakap je, ha itu. Tengok cakap dia bagus, tentu dia lagi betul. Ha, dah payahlah. Kalau itu jadi ukuran betul atau salah. Ya, kena pula orang ni duduk mengaji pondok, cakap pun tak pernah reti. Kan. Ha, tapi ha, nampak dia salah lah tu pasal cakap pun tergagap-gagap. La ilaha illallah. Nilai pada sudut cara bercakap je, tak jadi. Ya, ha, kita nilai pada ilmu. Jadi siapa yang boleh menilai ilmu tu kalau orang yang berilmu juga. Kalau awam tak ada ilmu, tak boleh nak pakai guna pakai cakap dia. Ya, ha, wallahu a'lam bissawab. Hanya Allah Ta'ala saja yang maha mengetahui. Tapi kita kena wajib belajar menuntut ilmu. Ya, ilmu untuk jadi. Okey, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وحفظ المرسلين سبحان الله العظيم سبحان الله بحمده نستغفرك ونتوب إليك وصلى الله على خير خلقه سيدنا مولانا محمد النبي وعلى آله وصحبه أجمعين إلى حضرة النبي محمد المصطفى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم وآله وصحبه الكرام ومشايخنا الفاتحة.